Boyke bongkar bagian tubuh Nikita Mirzani yang bikin kelepek-kelepek para bule. Nikita Mirzani nampaknya sedang berbahagia pasca bercerai dengan Dipo Latif. Kebahagiaan Nikita Mirzani terpancar setelah sang kekasih melamar dirinya. Momen lamaran itu terekam pada sebuah video di Instagram story milik akun pribadinya. Sontak video itu tersebar di media sosial dan dikonsumsi publik. Is that a yes? Is that a yes? Come on, answer me. I'm stressing right now. Setelah kabar bahagia ini mencuat, banyak pihak yang ingin meminta keterangan jelas terkait hubungan Nikita Mirzani dengan Beth Sahil Abdaidi. Akhirnya, keduanya pun diundang sebagai bintang tamu di salah satu televisi swasta bersama salah satu narasumber, yakni seksolog Dr. Boyke. Dr. Boyke menjelaskan kalau selisih umur di antara Nikita Mirzani yang berusia 33 tahun dan sang kekasih yang berusia 23 tahun tak berpengaruh banyak pada hubungan keduanya. Usia tidak menentukan, apalagi penampilan Nikita Mirzani masih seperti usia 20-an. Yang penting dua-duanya saling mencintai, kata Dr. Boyke. Ruben Onsu pun yang menjadi pembawa acara pun bertanya apa yang membuat pria muda seperti Beth jatuh cinta pada Nikita Mirzani. Dok, orang kenapa lihat Nikita Mirzani meski bajunya tertutup selalu melongo, tanya Ruben. Karena dia punya wajah sensual dan seksi. Tanya aja sama ini si Beth, pasti dia ngejar-ngejar ke Jakarta karena dia Nikita Mirzani, sensual dan seksi, terang Dr. Boyke. Ia menambahkan Nikita Mirzani punya daya tarik fisik kuat yang bisa membuat lelaki normal kelepek-kelepek. Bukan hanya daya tarik fisik tapi inner beauty juga, apa adanya, dan wajahnya itu oriental banget. Daya tarik wanita itu ada pada dada, bokong, tapi muka juga penting, ujar Dr. Boyke menambahkan. Itulah guys, terkait Dr. Boyke yang telah membongkar bagian apa yang buat tertarik para laki terhadap Nikita Mirzani. Jangan lupa komen, like, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.